Halo semua, selamat datang kembali di channel aku, Sylvia Febria Official. Buat kalian yang baru tahu channel aku, salam kenal ya. Video kali ini spesial buat kamu dengan akun YouTube @snow, karena kamu udah request dibuatkan sebuah drama di Avatar World dengan tema camping di hutan. Selamat ya, kamu terpilih. Dan buat kamu yang ingin request, silahkan caranya ketik di kolom komentar dan wajib subscribe juga follow semua akun sosial media aku. Nanti akan aku pilih secara random ya. Video sebuah drama di Avatar World dengan tema camping di hutan spesial buat kamu @snow. Selamat menonton. Akhirnya aku udah nyampe di hutan dan ternyata hutannya tidak seseram yang aku bayangkan, karena di sini banyak sekali kupu-kupu yang lucu, ada kelinci, ada siput. Dan ini bekas siapa ya? Bekas camping siapa ya? Gak diberesin dan gak dibawa. Rezeki untuk aku, karena aku cuma bawa tenda doang dan sisanya udah ada di sini, ada bantal, ada tikar. Rezeki anak soleh. Ini tendanya kita simpan di sini aja deh, dekat batu-batu. Kita gelar tikarnya. Pokoknya sesampainya di hutan, aku beres-beres untuk tidur nanti. Tikarnya aku simpan di depan tenda untuk makan-makan nanti. Aduh, ini jepitanku. Kenapa sih jatuh terus? Padahal aku udah lucu nih kalau pakai jepit daun ini. Ya sudahlah. Sepertinya ada seorang kakek yang sedang memancing. Halo kakek. Kakek lagi mancing ya? Boleh gak aku ikutan mancing? Aku mau ikan nih untuk bakar-bakar nanti. Tentu boleh dong. Nah, ayo sini-sini. Ini mancingnya gampang kok, tinggal lempar doang. Aduh, makasih ya, Kek. Jadi gak enak. Aku mau mancing berapa ikan ya? Aku mau mancing 2 ikan aja deh. Kailnya dilempar ya? Kayak gini bukan, Kek? Udah dapet nih, Kek, kayaknya. Tuh kakek, aku dapet, ye. Ternyata mudah ya mancingnya. Kayaknya ini udah canggih nih tongkat pancingnya. Aku mau ngambil 1 ikan lagi. Ye, dapet lagi, kek. Ini udah berat tuh, lihat udah gerak-gerak nih tongkatnya. Aku ambil lagi ikannya, ye. Aku dapet 2 ikan. Makasih ya, kek, udah izinin aku untuk mancing. Aku ambil 2 ikan ya, kek. Ini ikan apa ya, kek? Ngomong-ngomong, tapi apapun ikannya akan aku tetap makan, biar aku bisa makan di hutan. Kalau nanti kelaparan, aduh gawat. Pokoknya makasih banyak ya, kek. Aku pamit ke tenda. Oh iya, kek, kakek punya piring nggak sama sendok sama gelas? Ada kok, ada. Kebetulan kakek juga bawa. Kamu mau pinjam? Nih, boleh. Silakan. Wah, makasih banget ya, kek. Kebetulan ya, aku ke hutan ada kakek di sini, jadi bisa bantu aku. Iya, sama-sama. Jarang-jarang loh kakek mancing ke hutan. Biasanya nggak pernah mancing di sini loh. Ini ya, piring, gelas sama sendoknya boleh kamu bawa. Makasih ya, kek. Aku butuh 1 piring, sendok, garpu, dan 1 gelas. Aku bawa gelasnya dulu aja ya, kek. Soalnya susah ngambilnya. Aku kan bawa ikan. Nanti aku balik lagi ke sini. Boleh, boleh. Nanti kamu ke sini lagi aja ya. Maaf ya, kakek nggak bisa nganterin. Kakek kan lagi mancing. Iya, kek. Nggak apa-apa. Nanti aku balik lagi ya, kek. Dadah. Iya, jangan lama-lama ya, nak. Oke, siap. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki anak soleh. Ke hutan sendirian, bawa perlengkapan gak lengkap. Dan akhirnya aku nemuin kakek yang lagi mancing dan bawa perlengkapan untuk makan. Jadi aku gak kesusahan deh buat makan. Halo kakek, aku mau ambil piring dan sendoknya ya. Makasih, aku pinjam dulu. Dadah. Sambil istirahat ngapain ya biar gak bosan? Aku ada ide. Di sana ada kupu-kupu yang cantik dan juga ada jaringnya. Aku mau menangkap kupu-kupu. Aduh, jarang banget aku nemuin kupu-kupu yang warna biru kayak gini. 1, 2, 3. Ayo, aku mau tangkap kamu. Yeay, kamu aku ambil. Tapi tenang aja, nanti aku balikin kamu ke habitatnya. Wah, lucu banget sih kamu. Aduh, kita main bareng yuk. Kamu aku pegang, semoga nggak gatel ya. Yeay, lucu banget sih. Andaikan kamu bisa aku ajak ke rumah. Tapi kasihan kamu, takut kamu mati. Kita main di sini aja ya sama aku, karena aku kan nggak ada temen di sini. Ngomong-ngomong, kok ini sempit banget ya. Kita kepinggirin dulu aja deh koper tasnya. Dan tikarnya agak munduran dikit. Nah, kayak gini kan enak ya, lebih enak kan, terlihat luas. Dan saatnya aku kembalikan kamu ke habitatmu, baik-baik ya di sana. Aku mau tidur siang dulu, dadah.
Dan akhirnya si anak itu tidur dengan terlelap. Sepertinya dia kelelahan karena sudah mempersiapkan segala macam perlengkapan untuk camping dan perjalanan jauh dari rumah menuju hutan. Aduh, perutku keroncongan nih, lapar banget. Ah, kan ada ikan, saatnya aku bakar ikan. Aku cari kayu dulu deh, ini udah ada kayunya. Tapi gimana cara nyalainnya ya? Dan ini juga gak bisa ditusuk ikannya. Aduh, gimana dong? Aduh, permasalahan datang kembali. Dan aku tidak bisa memasak ikan kalau tidak ada api. Aduh, gimana caranya ya? Di pohon ada kotak apa tuh? Semoga ada korek api. Wah, ternyata ada makanan di sana. Rezeki anak soleh lagi. Alhamdulillah, ada keju, ada kornet. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Sepertinya ini bekas orang-orang yang camping sebelumnya deh. Aduh, alhamdulillah ya Allah, aku bisa makan walaupun tanpa ikan. Kalau masak ikan nanti aja deh, malam aku cari orang, barangkali ada yang camping lagi di sini. Gak kerasa udah larut malam dan aku masih belum makan. Ada kakek di sana. Kakek, ternyata kakek masih ada di sini ya. Kakek punya korek api gak? Kakek gak bawa korek api nih. Oh iya, tadi kakek lihat ada orang yang camping di sana lagi api unggun. Kamu bisa bakar ikan di sana. Makasih banyak ya kakek infonya. Alhamdulillah, akhirnya ada teman camping. Aku pikir aku sendirian di sini. Mudah-mudahan dia ngizinin aku buat bakar ikan ini. Bismillah, semoga gak ada apa-apa di perjalanan karena ini gelap banget di hutan lagi. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil adzim. Ada mumi, ada hantu, hantu. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya Allah, tolong aku. Bismillah. Ya Allah, kenapa kamu ikutin aku, hantu? Kamu diam di situ, hantu. Tolong, tolong. Ya ampun, hantu. Tolong jangan ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ya Allah, hantu itu gak ngikutin aku. Hai, aku boleh gabung gak di sini? Hai, boleh, boleh. By the way, kamu kenapa? Tadi aku habis lihat hantu dan hantu itu ngejar aku. Oh, hantu. Gak apa-apa, hantu di sini baik kok, tenang aja, dia ngejaga kita. Ayo minum dulu biar kamu lebih tenang. Iya, makasih ya. Alhamdulillah, baru sadar kalau aku dari tadi belum minum. Makasih ya. Dan aku di sini mau ikut bakar ikan ya, karena aku kan gak ada api di sana, gak ada korek api maksudnya. Kita tunggu ikannya sampai matang ya. Ini by the way dogi kamu ya, kamu bawa dogi ke sini? Iya, itu dogi aku biar aku ada temennya di sini dan gak nyangka juga aku bakal ada teman di sini. Keren banget sih kamu, sekecil ini udah bisa camping sendirian. Ngomong-ngomong kak, kita main gitar-gitaran yuk, kita bernyanyi di sini biar kita nggak kesepian. Wah, kamu jago juga ya main gitarnya, keren banget sih kamu. Aduh, aku aja kalah nih main gitarnya. Ngomong-ngomong, aku ngantuk nih. Kita tidur yuk. Aku nggak jadi makan ikannya deh. Udah ngantuk banget. Kamu ikut tidur di sana yuk, temenin aku. Di sana ada makanan kok. Kalau kamu lapar, tinggal makan aja. Ada keju, ada kornet. Ayo kita pergi dari sini. Aku udah ngantuk banget. Selama perjalanan kita baca doa ya, karena ada hantu di balik pohon. Tuh kan, kamu lihat kan hantunya? Serem banget sih. Ya ampun, tapi aku udah berani kok sekarang. Keren kan? Nah gitu dong, harus berani, masa kalah sama anak kecil ya gak sih? Yaudah kamu taruh dulu tasnya, nanti kita makan dulu ya sebelum tidur. Oke siap kak, aku duduk di samping sana ya, di samping tenda. Iya yaudah sana, kamu duduk di itu tuh, batang pohon ya. Itu tasnya juga ditaruh tuh, pegel kan? Dari seharian perasaan tasnya dipakai terus. Iya kak, nanti aja. Oh iya, kita makan yuk sekarang. Aku mau makan keju aja deh, kamu mau keju atau apa? Nih ada kornet, ada keju, kamu mau yang mana? Yang mana aja deh kak, aku bakalan makan kok. Yaudah, kamu makan kornet aja ya, biar kenyang, kakak makan keju. Wangi sekali kak kornetnya. Alhamdulillah, kenyang juga, tapi gak ada minuman, gimana dong, gak apa-apa lah ya. Yaudah, aku tidur duluan ya dek. Kamu kalau mau tidur, masuk aja ya ke tenda. Jangan larut malam ya tidurnya. Iya, aku juga mau tidur sekarang. Tapi ternyata gak muat tendanya, kecil amat ya.
Aduh, tendaku di sana lagi, di mobil. Nah, gimana ya? Ya udah deh, aku nggak tidur aja deh. Tidur di tikar, kedinginan. Di tas ternyata nggak ada tenda. Ada juga peta. Aduh, gimana ya? Aduh, tau gitu aku nggak ngikut ke sini. Aku main di sana. Hah, nasib, nasib gimana ya? Wah, ada kelinci. Kayaknya aku mau main aja deh sama kelinci. Nggak bakalan tidur sampai pagi. Tapi kalau kelinci hutan galak gak ya? Takutnya ganas, mengerikan sekali. Semoga gak galak deh, semoga jinak kelincinya. Aku mau coba nyamperin dia deh. Halo kelinci, kita main yuk. Temenin aku ya di sini, aku gak bisa tidur nih. Aku di sini gak ada tempat buat tidur, jadi kita main aja ya. Kamu temenin aku di sini. Biar badan kita hangat, kita pergi ke tempat camping aku yuk, di sana ada api unggun loh. Biarin aja kita tinggalin si kakak itu. Kita main di sini. Tuh kan kalau di sini anget walaupun begadang. Kalau di sana kan dingin banget, gak ada api unggun. Tuh di sini ada ikan, ada guguk. Kamu bisa main di sini, ada tupai juga. Ini ikannya kamu makan ya, Dogi. Kamu suka enggak sama ikannya? Ya, enggak dimakan. Kamu enggak suka ya sama ikannya? Aku juga enggak begitu suka ikan sih. Aduh gimana nih, sayang banget gak ada yang mau makan ikan. Marshmallow masih ada gak ya di mobil? Aku mau bakar marshmallow aja deh. Semoga masih ada sisa marshmallow. Aku suka banget nih sama marshmallow bakar. Ih, enak banget, lezat sekali. Alhamdulillah masih ada marshmallownya. Aku bakar deh. Mana ya tusukannya ya? Bakar gini mateng gak ya? Kita coba aja dulu deh. Tapi ngambilnya gimana ya kalau gak pakai tongkat, gak pakai kayu? Kan panas. Ah, ini dia kayu. Kita tusukin dulu aja deh marshmallow-nya ke kayu. Nah, kayak gini. Saatnya kita bakar kembali marshmallow-nya. Ya, jatuh. Langsung makan aja deh, kayaknya ini udah mateng. Yaudah deh, gak apa-apa. Aku makan aja. Jatuh lagi marshmallow-nya. Ya ampun, berulang kali jatuh. Yaudah deh, gak apa-apa. Aku langsung makan aja. Bismillah. Rasanya manis sekali, lezat sekali. Dan satu lagi marshmallow-nya aku langsung ambil, ini panas banget. Ih, panas sekali. Wah, panas tapi enak banget nih marshmallow-nya. Kayaknya bentar lagi pagi deh, gimana kabar kakak itu ya? Wah, segarnya udara pagi di hutan ini. Tapi kemana ya si adik itu ya? Jadi semalaman aku tidur sendirian di sini. Aduh, bisa-bisanya dia ninggalin aku. Yaudah deh, gak apa-apa. Saatnya aku berkemas untuk pulang ke rumah. Ini sebagian kita tinggal di sini aja deh, karena kan itu bukan punya aku. Alhamdulillah campingnya berhasil walaupun sendirian. Ternyata aku hebat juga ya. Next aku bakalan camping lagi deh. Walaupun di hutan, bekasnya harus dirapihin lagi, gak boleh ada sampah ya. Alhamdulillah selesai dan saatnya aku pulang ke rumah.